Hai, Novita Tandri di sini, Sekolah Anak Remaja dan Keluarga. Aku mau bicara begini, kalau suami suka membantu orang tuanya, kakaknya atau adik ya yang betul-betul dalam kesusahan, jangan suka dimarahi, apalagi di ngomelin di depan anak-anakmu. Justru suami yang membantu orang tua, saudara-saudaranya yang berkesusahan, itu menunjukkan bahwa dia suami yang baik. Justru dukunglah dia. Karena dengan suami yang caring dan penuh perhatian ini, kamu atau kalian sebagai istri justru mengajarkan anak-anak untuk menjaga orang tua pada saat kalian nanti menjadi tua juga. Ya, suamimu kan bukan punya istri simpenan, bukan main judi, bukan minum alkohol, bukan main-main dengan perempuan lain, tetapi membantu orang tuanya, didukung. Oke, biar dari contoh ini menjadi contoh buat anak-anakmu menjaga dan juga caring kepada kalian pada saat kalian tua nanti. Karena kita semuanya pasti tua. Oke, happy parenting, the hardest job you will ever love.